Saya kerja payahlah bangun pagi solat subuh. Saya bangun pukul 8 sokmo. Bukan masalah musorang ni ramai. Bila kita tidur lewat, dia bangun lewat. Cuba kita tidur awal, dia akan dapat bangun awal. Kemudian bercita-cita tanam azam sebelum tidur untuk menunaikan solat di dalam waktu esok. InsyaAllah, selalu kita azam gitu, dia akan mula bangun awal. Tapi dia bangun awal sekejap, bukan bangun ada orang akak bubuh kat bilik air. Dia hanya celik saja. Celik dah, tidur balik. Kamu punya penyakit. Tak? Ada tak gitu? Bangun mesti bukan bangun. Bangun. Malaikat mari kurang. Gitu. Maknanya bila sampai masanya, dekat subuh atau baru subuh, nak, maka kita akan celik mata sedar. Lepas tu tidur balik biar. Esok astag hari ni dok lagi. Tak? Gitu sama 8 tahun. Nak? Itu yang yang baca kunut pukul 8.30 pagi. 8.30. Bukan Allah Mahdini, Allah Mahdina. Allah Mahdina biman hadai. Tok tua belakang. Amin. Tok tua 8.30 juga. Nampak gua ni.